Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Irmala. Nah untuk video kali ini kita mau pergi ke kebun. Ini saya naik alung-alung sobat semua. Mari kita pergi. Mari isi minyak dulu. Mari kita mau isi minyak dulu. Nah sobat semua bisa lihat sobat semua monyet itu. Hiyo. Wish. Ye, lompat-lompat dia sahabat semua itu. Hah? Hayo. Ini kita tengok mangga. Apa ndak? Wow, gelap kali di bawah. Ini? Buahnya pun enggak ada atas nampak. Wis. Habis dimakan monyet sahabat semua tengok ini. Orang ini kan kita bersaing sama monyet. Macam ini lah kalau mangga hutan. Ih, rugi kali, banyak kali monyet yang makan. Habis ludes sahabat semua. Ini pun kurang masak dah ni. Ini pun kurang masak. Tapi buahnya enggak ada nampak atas, Pak Nur. Bolehlah. Tengok mana agak bawah sikit, ini kan bawah. Kejurangan. Ini? Busuk. Itu sana dah itu. Kalau saya sahabat semua, ini ada dia sahabat semua itu. Allahu Akbar. Ini saya dapat satu. Agak pecah juga. Mana? Ih, cantik. Ini dia mau niru. Wih, pul. Itu sana dah. Mana? Oh, dimakan tikus. Yalah, cukup ini dulu. Gimana tahu nanti masih ada? Besar memang pohonnya ya. Buahnya besar-besar tapi banyak kali dah dimakan monyet. Nanti manis. Nah ini dia sahabat semua yang kita dapat buahnya. Buah mangganya ya. Nah ini kita sudah sampai di kebun. Nah ini kita dapat mangganya sahabat semua. Ini dia. Sudah kuning ya. Sudah di pecah. Ini satu paling super sahabat semua ini besar. Nah, udah pecah-pecah. Ini kita mau makan ya. Wow, saya makan yang besar lah.
Wow. Manis. Tajam sekali parangnya. Sahabat semua ini. Oke, kita mau cuci dulu ya. Entahin amin Pak Nir. Air oh Pak Nir, air. Ini katanya yang busuk ini sahabat semua. Kalau orang tua lah ya. Katanya ini anti sakit perut. Katanya macam itu. Kalau mangga kampung. Mari makan mangga. Wow. Bismillah. Manis sekali. Takut juga ada ulatnya sahabat semua ini dia. Ada. Saya dulu zaman anak-anak sahabat semua. Tanpa dikupas pakai palang pun langsung makan seperti ini. Hari sudah mendung. Semalam ada bawa suami saya, ada semalam 6 buah. 3 buat si biting dan 3 buat si biring sahabat semua. Saya dapat 1. Jadi semalam karena ada semalam kita ngelayat masih dekat sih. Pak Uda saya yang dari gunung itu datang sahabat semua. Kebetulan saya pegang mangga satu. Mana tahu nanti Mak Uda saya teringin, saya pikir saya kasih. Jadi saya enggak kedapatan. Macam ini kalau zaman-zaman dahulu sahabat semua ini. Kalau bekas monyet itu tadi sahabat semua. Kalau kita maulah tinggal setengah-setengah macam itu banyak. Tapi ya sudah dimakan binatang ya kan. Oke sahabat semua, jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum, bye. Jadi saya mau bantu suami saya dulu ya. Bye.